Tongkol tapi disuwir-suwir. Jadi oseng tongkol. Oseng tongkol suwir. Oh, oseng tongkol suwir itu mah gampang. Cincah kita pernah bikin. Habis bikin dari tadi itu ada ibu-ibu peserta yang benar-benar happy banget ada di sini. Mana? Dari tadi. Heboh ya, Bun. Heboh banget. Benar. Yo wes, kita balik lagi di Dapur Ngebor 32 jam spesial Kilau Raya MNC TV 32 tahun. Masa aneh, Rek. Nah, Bunda. Aduh, lapar. Hei, ibu-ibu udah siap masak ya? Kita masak lagi. Ya, kita kembali ke menu yang selanjutnya. Menu selanjutnya ini tongkol ya. Tongkol tapi disuwir-suwir. Jadi oseng tongkol. Oseng tongkol suwir. Oh, oseng tongkol suwir. Itu mah gampang. Cincah kita pernah bikin. Pergi nonton film ke bioskop. Cakep. Perginya sama Mbak Pipi. Cakep. Ikuti keseruan masak selama 32 jam hanya di Dapur Ngebor MNC TV. Pergi ke toko untuk membeli kompor. Cakep. Pulangnya ketemu Mas Iwan. Cakep. Jangan lupa masak pakai resep dari Dapur Ngebor. Karena sudah pasti cuan. Boleh gak, Bun? Wah, ikutan pantun. Pasti gak mau kalah. Boleh dong. Pergi ke Bandung, makan petagoh. Cakep. Makanya ditraktir oleh kakek. Cakep. Saksikan terus Dapur Ngebor. Cakep. Karena sudah pasti masakannya kue. Jago banget loh ternyata si ibu ya. Tapi ibu-ibu keren, udah kasih informasi tentang menu masakan Senusantara. Tapi kali ini kita mau masak apa toh ya? Aduh, ini loh. Kali ini kita mau masak oseng tongkol suwi. Kenapa? Oh iya. Gimana sih Chef mau masak gak ada wajannya? Makasih ya, Bu. Makasih, Bu.
Sudah, kita masukin cabenya. Tapi yang jelas, ibu-ibu boleh ngintip di Dapur Ngebor official. Di situ Instagramnya Dapur Ngebor ya. Jadi semua semua menu masakan Senusantara yang udah pernah ditayangin boleh diintip di situ. Boleh juga langsung di-recook ya kalau bingung mau masak apa. Nah, betul banget, Bu. Nah, yang lainnya boleh nyiapin menu berikutnya ya. Sama yang di belakang jangan lupa mata tongkol sumirnya yang enak juga. Oke? Nah, Bun, ini bisa dimasukin juga nih, Bun. Si cabai-cabaian ini juga yang biar layu ya. Betul. Jadi, ada yang dihalusin, ada yang diiris. Iya, betul. Jadi, nanti teksturnya juga bisa enggak begitu halus ya. Betul, Bun. Nah, selanjutnya ini Bunda juga udah irisin. Jadi ngiris bawang putih sama bawang merahnya juga nggak usah terlalu lembut banget, lembut, betul. Ya. Karena kita mau ngambil teksturnya yang agak keras-keras gimana gitu. Nah, bawang putihnya juga. Jadi tuh ini tuh apa ya? Bumbunya tuh kalau masak tongkol itu satu, harus banyak, harus medok. Nah, karena si tongkol itu sifatnya dia nyerap bumbu, Bun. Karena tahu nggak, aku tuh sebenarnya paling demen kalau makan ikan-ikanan. Oh iya. Karena proteinnya tinggi. Omega 3-nya juga penting banget buat betul. Suhu-suhu yang panasnya udah 40 derajat kayak gini ya. Iya benar. Tapi alhamdulillah loh Bunda, kayak Allah tuh dari kemarin 36 derajat. Dia angkat sama Allah derajatnya jadi 37. Iya Allah, sekarang diangkat lagi derajatnya jadi 40. Alhamdulillah. Tapi aku lihat adrenalin ibu-ibu ini ya. Dari yang biasa-biasa aja, tiba-tiba pas lihat kamera tuh seru banget ya. Benar-benar, langsung pada heboh ya. Oke, okay. Nah, selanjutnya tetap bersama pete-pete manja. Aduh, emang kalau dapet itu emang paling juara, Bun. Bukan lagi. Ingat ya, ibu-ibu ini petenya juga udah disuek-suek gini ya, biar ketahuan kalau ada uletnya apa enggak. Lalu apa lagi dimasukin ini? Ini kita masukkan, ini ada serai. Ya, daun serai. Nah, ini serai lengkuas masukin. Oke, lengkuas boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis. Ya. Selanjutnya Bunda akan masukkan ini. Wah. Ini kayaknya manusia-manusia cabe sekarang ini lagi musim ya. Lagi murah cabe, Bun. Bukan lagi. Ini Bunda juga udah siapkan tomat halusnya yang tadi ibu-ibu udah iris. Ini daun kunyit. Oke, selanjutnya Bunda juga akan masukkan daun kunyit. Jadi ibu-ibu jangan khawatir kalau masak oseng tongkol suwir ini dimakan sama petenya, sama bawangnya itu semuanya sedap ya. Benar. Nah, ini ada bawang-bawangannya juga, Bun. Oke. Semua masukin ya. Tanpa ampun. Oh. Nah, ini sebenarnya resep oseng tongkol suwir ini juga dari ibu-ibu yang di belakang sini. Yang ngasih ya pada nge-DM ya, Bun ya. Nah, ya Allah, Om Adam. Sedep banget itu. Apanya? Sampai keluar keringet ya dia ya. Iya, benar. Oke, saatnya kita masukkan tongkol. Jangan lupa tongkol itu juga ada duri-durinya seperti ini. Tapi ketika digoreng dengan kering, ya. Kalau dia digoreng kering banget, dia akan kriuk. Nah. Jadi nggak akan menusuk-nusuk ke dalam usus ya. Aku tuh pernah tahu Bunda bikin konten ini, Bun. Oh. Konten tongkol suri itu rame banget ibu-ibu pada komen. Nah. Ini makanya kita recook nih di sini nih, tapi versinya pakai pete. Nah, itu lebih enak banget. Lebih enak banget, lebih enak lagi. Aduh, ya Allah. Nah, sini Mas, tak bantuin Mas. Mbak. Ini jatahnya saya sekarang. Waduh, Nah, ini kalau udah kayak begini nih ya, lupa kalau jadi artis, mending jadi tukang masak aja ya. Tuh. Aduh, sedap banget nih. Bunda aduk-aduk. Aku ngambil itu ya, ngambil piring. Oke. Aku ambil piring buat kita plating ya, karena ini nggak boleh lama-lama nih masaknya. Kenapa kalau lama, Chef? Kalau lama-lama nanti dia terlalu kering, jadi sepal. Tapi jadi kali sedang-sedang aja ya. Betul. Jimat Bunda. Sedang-sedang saja. Peti perak kali ah. Kita masukkan jimat-jimat. Bun, aku ambil piring dulu ya, Bun. Ya. Oke. Okay. Tapi aku mau mampir sini, boleh nggak sih? Oke, kita masukkan ya. Aduh, Ibu. Masak apa sih, Bu? Ini udah masukkan garam. Oh sama kan? Aku udah mau matang, kok ini masih lama? Iya nih, masaknya raketnya banyak. Oh, okay. Bumbu halusnya mana? Belum masukin? Belum. Ambil bumbu halusnya. Ini harus dimasukin dulu bumbu halusnya. Ada gula. Kalau ibu tadi bikin apa? Segmen apa? Bikin.
Oh, telur balado. Ya udah dilanjutin ya. Bumbu, ingat ya bumbunya itu ya, harus mateng. Karena kalau enggak mateng bau kunyit mentah. Bolangu bener. Oke, aku tinggal dulu ya. Sama-sama. Ini emang suasana kita apa namanya syutingnya di luar itu antara panas, antara angin dan juga dingin, terus antara haus dan lapar ya. Tapi semua demi 32 jam di dapur ngebor menuju hari ulang tahun MNC TV ya. Tapi untung gak hujan, Ce. Ya alhamdulillah, mana mungkin lah namanya angin panas ada hujan. Ya kalau hujan kan jadi air semua masakannya. Oh iya iya bener lah, eh bener juga ya. Iya. Mau diincipin gak? Udah, Om ada. Oke. Nih, aku udah bawain piringnya. Itu piringnya kok api tenan lo ya? Iya dong, cakep banget. Oke, saatnya kita plating. Emang? Aduh. Wow. Ini aku gak ikhlas banget ya, karena kita syutingnya kan di luar ya. Benar. Takut ada lalat-lalat manja ya, mampir-mampir gak boleh. Jadi aku sukanya disco tangannya. Wah. Biar gak ada nempel ya, Bun. Benar. Oke, ayo Chef diangkut. Ini dia tongkol suwir buatan Bunda Inul. Dan suaminya Bunda Inul. Dan Chef Firhan. Alah dapur ngebor 32 jam. Spesial Kilau Raya MNC TV 32 jam. Masa aneh? Wenar. Bun, aku gak sabar nih, Bun. Ya wes, cicip-cicip aja yuk. Aduh. Ini kayaknya ibu-ibu juga penasaran ya. Ayo. Jangan sampai ini lalat-lalat ini menempel ya. Aku juga ya. Udah kepo banget sama rasanya. Oke, ini. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Wow. Oke, okay, kita incip-incip dulu ya. Wow. Kita incip-incip ya. Cobain, Bun. Udah pasti dong. Gimana? Enak ya? Aduh. Enak. Gimana, Om? Tahu enggak? Apa tuh? Bumbunya tuh sampai meresap ke dalam-dalamnya. Wah, tokol. Berhasil. Ini namanya Hauzezinpin. Hauzezinpin. Sama aku juga penasaran apakah how just a simpin itu. Nah. Oke. Mana? Ini Endul? Bukan how just a simpin, Bun. Oh, bukan lagi. Enak banget bumbunya meresap. Nih, biar enggak penasaran nih ibu-ibu yang mana nih? Yang pojok, boleh nanti. Nih, cobain, Bu. Monggo, kira-kira masakan kita bertiga Endul enggak? Ya, cobain. Kalau bisa temannya di belakang boleh diincipin. Enak ya, Chef? Enak, Bun. Wah. Enak banget kan, Bu? Ibu enak kan? Ya, pasti enak. Ya, pasti enak lah. Aduh, kalau udah enak-enak gini, alamat kita nggak bakalan kelar-kelar masak. Benar, Bun. Dan kita mau ngucapin terima kasih, matur suwun. Dan masih lanjut untuk 32 jam nonstop. Pokoknya ibu-ibu jangan kemana-mana. Dapur ngebor 32 jam spesial Kilau Raya MNC TV yang ke-32 tahun. Now. Dapur ngebor, masane weh.